warahmatullahi wabarakatuh. Libur akhir tahun tinggal menghitung hari. Pemerintah telah menerapkan kewajiban menyertakan surat keterangan rapid test antigen dan PCR sebagai syarat untuk melakukan perjalanan keluar kota dan keluar provinsi. Saya akan sedikit memberi informasi mengenai perbedaan yang mendasar antara rapid test antibody, rapid test antigen, dan PCR. Perbedaan-perbedaannya adalah sebagai berikut. Beberapa perbedaan yang mendasar. Semoga sedikit memberi penjelasannya. Selamat berlibur. Tetap hati-hati. Pandemi masih belum reda. Selalu disiplin melaksanakan protokol kesehatan 3M dimanapun kita berada. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak,
dan menjauhi kerumunan. Sehat selalu. Wassalamualaikum.